Hah? Depan lagi, depan lagi. Nanti saya begitu kena mikir dulu. Okey. Kalau lepas ni kan kita boleh 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 delay dulu bagi korang main dulu. Miau. Nana. Alah, habis. Nana. Korang dah habis lawan 2 game belum? Belum. Nana. Tapi kau main. Udah main 3 game tu. Macam mana nak invite dia orang? Si tu ada friend dengan sama, ada friend dengan sama Musa lah. Oh, kena meeting dulu. Baiklah, Kelvin. Nanti meeting, ya. Nanti hubungi pakcik, ya, Kelvin. Bagi nombor pakcik. Eh, korang kena main 2 game. Macam cakap, saya tak... Jumpa, ya. Tempo saya mati, cok. Nana pakcik. Terbang-terbang. Nana pakcik comel. Aduh. Tak ada bawa ikan. Ha? Selepas ini, kita nantikan kesemua... Pakcik. Pakcik suruh Samosa ni, mesej budak. Ha? Samosa? Allah. Cakap budak tu sambung lepas korang habis game ni. Lepas habis game tournament sekejap lagi. Yes. Pakcik lepas ni on TV. Lepas ni kita ada pertandingan peringkat akhir. Dua kali berlawan Brawl. Yeah. Bak ni? Siapa yang MVP sahaja? Termasuk Capik ni main pula. MVP dekat kau main ke Baldo? Dua kali Kau main ke Baldo? Ya, dua kali. Ha? Dan pasukan yang menang, kesemuanya akan menerima hadiah. Nice. Dan MVP pada pelanggan akhir akan menerima hadiah, yang misteri. Dia pilih sendiri. Dia nak yang mana satu. Dia boleh pilih. Nak duit, nak bag, nak tapawe, nak skin, nak apa dia nak, dia boleh pilih. Nak pakci. Nak pakcik, nak pakcik. Pakcik. Macam kau ni. Pakcik. Nak telur pakcik. Pilih dulu dah. Hei. Janganlah. Telur dadah. Nanti macam mana pakcik tak telur. Uncle lah apa uncle? Tak boleh gerak. Aduh ni. Aduh. Aduh. Nak kena pakcik sampai pukul berapa ni. Agilah nyawa bapa ni. Macam biasa lah Natasha. Riz, pakcik saya dah keluar pakcik, pakcik tangkap. Mantap lah Riz, KS lagi Riz. Riz V. Dia dah KS aku bunyi lagi. Saya dah call, pakcik tak angkat. Bila pula tak angkat, tak ada call scam. Dia dah naik mati, takkan dia turun balik? Pakcik, tengok Riz V cakap kat mancung apa. Dia cakap apa? Bye-bye, bergerak. Apa? Tengok ni. Cakaplah apa dia. Dia cakap kat Manco. Tengok ni. Asal. Kenapa dia cakap kenapa kamu cakap macam tu dekat Manco? Tak baik. Dosa. Dia bagu. Sabar Capik. Ya Allah, dia sekali bagi je. Jangan-jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Kenapa bergaduh? Ya Allah, kenapa? Oh, Renin! Ya Allah, kenapa? Miao, tak baik Miao ni. Baca saja lah. Apa? Apa yang kena baca? Ya Allah, saya pernah pergi ambil aku punya. Relax. Sebab macam kata tu nombor scam. Kedua barang macam. Nombor pakcik lah. Itulah. Adoro kau pati kamera lagi. Adoro kata tu nombor scam. Terus dapat ni. Terus dimaki oleh si ini. Aduh. Betul lah nombor pakcik. Cuba telefon sekarang. Pakcik angkat. Oh, pakcik kan? Pakcik cuba telefon. Telefon lah. Pakcik. Telefon pakcik. Cuba telefon. Rifki telefon. Orang tengah sim takkan nak jawab call. Boleh pakcik boleh angkat call. Ha, cuba telefon sekarang ni. Ha, telefon pakcik lagi satu. Pakcik bakal banyak account cok. Ha, ni ada. Kuaci telefon. Kuaci ku sayang. Nampak? Kuaci telefon. Kuaci ku sayang pakcik. Halo kuaci. Halo. Pakcik mana ada scam? Pakcik hari tu orang call pakcik pun pakcik blok. Bila pula pakcik blok pula? Hari tu? Hari tu pakcik, dia macam ni.
Pakcik bila telefon, halo halo halo, tak ada Miro telefon, terima kasih. Bila pakcik angkat telefon, dia pakcik angkat, dia tak menjawab. Ha, pakcik bila pakcik angkat, dia tak menjawab. Pakcik block lah dia nombor telefon dia. Kalau macam tulis situ Miro, Miro Lolita, mestilah pakcik angkat. Pakcik isi nombor Miro Lolita. Ah, pakcik tulis Miro Lolita coklat selalu. Miro Lolita macam panjang. Jangan patut dia tengok kat, eh kenapa siapa tulis nama Lolita ni? Ada WhatsApp kat nama tu, nanti senang nak discuss collab. Ada nombor tu ada WhatsApp. Ah boleh boleh, nombor tu ada WhatsApp. Jangan risau. Tak cari lagi sekol tiba. Amir Azrizal telefon pakcik. Kenapa Amir? Amir kenapa telefon? Block call. Tidak, memang boleh boleh orang telefon. Siapa yang tahu je nombor ni pakcik akan ni. Kalau tengah stream ni dia telefon, pakcik bagi dia account Tani Skin Legend. Mana Skin Legend pun tak boleh bagi? Nombor apa? Hello, pakcik pernah bagilah. Tak, sekarang ni pakcik. Tadi kan dah MVP, Capek ni kenapa pakcik boleh main lagi? Eh, Capek tadi ni eh? Saya dah kata dengan batu. Batu dia kan tengah ada game. Ini yang ni tak tahu yang ni. Kejap ya. Kuachi, pakcik akan bagi skin legend kepada Kuachi. Tapi Kuachi kena datang rumah pakcik. Dia tak tahu nama dia. Kuachi dah kocok pakcik. Ya, memang nampak nama Kuachi. Betul, Kuachi je yang sayang pakcik tahu. Pasal lag kejap lagi ada game lah. Dia akan skin legend dekat skin rumah legend nanti. Wah, lah kena spam lah. Saya jadi pun. Weh, dah Miro nombor 2 telefon. Apa dia? Dah ke? Weh, hey, pakcik yang ada pun pakcik. Pakcik satu lagi cuma sama je pakcik. Lapa populasi. Lain aduh, dah play macam banyak kali dah tak kena berangkat. Yang ni eh pakcik. Itulah nombornya. Weh, apa tadi pakcik nak cerita? Weh, Mirul. Ya, ilah Allah. Mirul. Ini pakcik tulis Miro Lisa Liu. Oh, nama lama ni. Alah, memanglah memancung skin legend murah je. Tapi teringat pakcik. Coklat. Teringat lagi pakcik. Grengge. Grengge coklat. Saya dah tahu lah saya buat coklat selalu. Mampu saya. Kuachi cek WhatsApp kuachi kalau ada apa-apa. Kenapa Capek main ni? Capek, anda di ban, anda tidak boleh main lagi. Sebab tadi anda ada ni. Apa? Tapi kan Capek, eh Capek dia tak tarik dia punya final. Eh Capek dia tak pernah tunjuk dia punya bash supporter. Teruk betul tak? Si teruk tu. Sebab cuba try Capek. Mio nak cakap sebenarnya tapi Capek. Capek? Nanti dulu lah. Sila bagi tahu dulu. Nombor anda, nombor supporter anda. Memang bosan aku kalau gini. Nombor ID supporter. Capek, anda gila. Nampaknya kita ban sebab anda main dua kali. Ban dia. Anda di ban. Tak akan masukkan. Tak dapat cik. Kesian dia pakcik. Tak akan masukkan Mirul sebagai pengganti. Tapi. Yang sejati. Tak apa pakcik. Mek, WhatsApp dalam dua sekali dengan JL. Mancung safe. Semua nombor. Bukan supporter semua mancung safe. Kenapa mancung? Mancung ni dah merepek lah. Masa dalam grup merepek. Kesian pakcik tu pakcik baru lah ni. Kenapa kamu nak save nombor orang pula? Kamu ni mancung ni pelik-pelik lah. Tak payah save mancung. Supporter ni setiap bulan berubah. Cara nak menunjukkan dia supporter atau tidak. Dia komen di situ.
Komen support saya. Saya. Nampaknya Pakcik akan dapat skin legend yang macam cakap orang tu dengan datang ke rumah Pakcik. Berapa tahun eh? Dah berapa tahun eh? Phone tak hidup cok. Pakcik MS sekarang makin teruk lainnya. Asyik melekat merah. Nak main pun dah tak ada sebenarnya. Dah setengah tahun lah. Sebab kamu tak power tu. Ui dah. Sabar. Tolong. Bawa bertenang dulu. Lama eh tak ada ni. Ui. Gila eh. Pakcik. Dia nak bagi kalau dah pakcik boleh kereta. Kat WhatsApp. Alah, kan pakcik dah bagi nombor je tadi. Pakcik tak lipat kat WhatsApp projek kita 2.6 bilion. Eh? Siapa tu? Oh. Baik. Bukan pakcik tak nak WhatsApp. Projek tu terlalu murah. Pakcik layan 3 bilion sahaja. Macam projek dengan Kuaci dan Miao. Diorang 5 bilion. Fine. Itu standard lah. Tapi kalau saya masuk, kau pakcik. Itu minimum. Kira dengan saya tak layan lah pakcik tadi. Allah, macam mana boleh kita tolak? Susah sikit nak layan, yeah. Tapi layan jugalah. Itulah tu, tak main. Tapi air keluar buah merah. Apa tu? Air keluar buah merah. Air tirap. Mancur. Apalah sulung? Air sirap tumpah. Oh, faham mancur. Kalau air sirap tumpah, lap je lah mancur buat air baru. Air sirap ketumpah 1 liter kan banyak? Alah. Aduh, tak dapat pakai air cok. Oh, baca mati. Game dibatalkan. Dukung lebih sikit eh. Sombong rambat. Capek nampaknya. Kita tarik kembali. Kalau dia tak dapat MVP ni, kita tarik dia punya. Hey gaming, suara Ryugo tambah miru sama dengan bro, dah naik mic jangan push lagi lah. Capek tak berjaya dapat MVP. Nampaknya. Capek lah. Pakcik dah masuk lah. Dia turun. Masuk lah. Last, dah habis. Nampaknya. Tak ada tak? Semua. Ni saya tu last pun. Siapa nama kamu? Riz. Masuk. Nampaknya. Dekat tengkuk Miao ada lebat hasil gigitan saya. Ha? Faim? Ya Allah, tak sangka Faim dah tunjukkan.